Ya, Ma, nanti ya. Tuh. Kenapa sih? Gue udah capek banget belajar, gak lulus. Padahal kesempatan gue buat pergi dari rumah ini. Gak guna. Dito, kamu lagi ngapain? Ada apa? Bapak pergi aja, Pak. Lagi gak mau diganggu. Kamu yakin gak apa-apa, Nak? Nanti aja, Pak. Ya udah, Tito. Kalau kamu udah mau ngobrol, kasih tahu Papa ya. Kenapa sih? Papa tuh gak ngerti. Kenapa sih? Mereka bukan orang tua yang terbaik buat gue. Aduh, ada tugas lagi. Akhirnya, masih ada satu tugas lagi. Udahlah, besok aja. Tito, kamu udah mau cerita belum? Besok aja, Pak. Tito capek. Udah, besok aja lah. Perasaan kamar kemarin berantakan deh. Udah diberesin papa kali ya. Bagus dah. Tito, sarapan dulu. Ya, Ma. Ntar ya. Tuh, kenapa lagi sih? Tawa. Wah, apaan sih? Kok dikirim lagi? Tugas. Lah, tugas kemarin mana? Loh. Kamu lagi ngapain? Ada apa? Tito, Tito, buka pintunya, Nak. Kamu kenapa? Udah, Pak, udah!
Kamu yakin gak apa-apa, Nak? Tito gak mau diganggu, Pak! Ya udah, Tito. Kalau kamu udah mau ngobrol, kasih tahu Papa ya. Ya lah, kerjain aja lah. Ya ma, ntar ya. Kenapa sih? 3 hari ini tumpah mulu. Kenapa sih? Ledek nama ini mah, sampai kirim 3 kali. Loh, tugas kemarin mana? Aduh, kumpulin sampai kapan nih? Tanggal berapa ya? Loh, kok tanggalnya masih sama? Tito, kamu lagi ngapain? Ada apa? Tito! Nak, kamu kenapa? Gimana ya, Pak ya? Aku bingung dasinya. Jadi, aku baru bangun tidur. Terus, semuanya tuh berulang-ulang gitu, Pak. Maksud abis kamu? Itu, iya, bentar. Abis itu, universitas nge-email aku, Pak. Kalau aku nggak keterima, tapi berulang-ulang. Nggak apa-apa. Kamu masih ada kesempatan di kampus lain, kok. Bukan gitu, kamu... Pak. Aku tuh di email berulang-ulang. Papa ngerti gak sih? Mungkin kamu hanya capek saja, Nak. Wah, Papa emang gak ngerti. Lu juga nggak lagi. Tito, sarapan. Bentar, Ma. Tiga, dua, satu. Kan manis. Tito, kamu lagi ngapain? Ada apa? Tito. Hah? Kamu kenapa, Tito? Aduh. Capek. Tiap hari kayak gini mulu. Si Eva ngechat nih. Telepon dah.
Halo Pak, sorry ya nih baru telepon, sorry juga baru ngecek chatnya. Halo halo, santai aja, ada apa toh? Anu, apa namanya, kemarin kan lu ngajakin gua kersel ya, gua boleh ikut gak? Bisa kok, lu mau ikut, gue kasih link zoomnya di chat ya. Oke, makasih ya. Yes, you're welcome, jangan lupa jam 7 ya. Oke. Oke, okay, thank you semuanya. Thank you, dadah. Pasti nih, besok normal. Lagi ngapain? Pasti karena papa kan? Papa kan yang memberesin kamar Tito. Papa juga kan yang mereset HP Tito. Sampai-sampai mengirim email aku tiap hari. Mau papa apa? Kamu ngomong apa? Buka pintunya dong. Aku benci papa. September 2011, Tito ulang tahun yang ke-7. Tito diajak pergi ke pantai. Tito digendong sama papa berenang. Papa cari kerang sama mama. Tito sayang sama papa mama. 18 November 2011, Tito hari ini di sekolah minggu. Tito hafal ayat ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik kedanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maafin Tito ya. Sama ini Tito kasar sama papa sama mama. Padahal aku tahu papa sama mama selama ini peduli, perhatian sama Tito. Iya Tito, papa dan mama akan selalu peduli dan sayang sama kamu seperti Tuhan Yesus sayang sama kamu. Iya Tito, kita udah maafin kamu kok. Oh iya, Eva kabarin mama loh, kamu katanya diajak kersel ya? Iya ma. Ya udah kamu mandi dulu Gi, terus jangan lupa beresin kamar kamu, berantakan banget. Ya, udah nggak apa-apa, ya. Aduh, masih nih. Thank you.
Lingkaran kecil, lingkaran besar. Ya, yeah. Yes.